Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan sedikit membahas dan mereview Acer E1451G. Jadi ini ya laptopnya. Ini ya. Acer E1451G. Jadi ini kebetulan kemarin sempat kendala laptopnya, jadi dia tidak mau nyala black screen terus. Dan setelah itu sudah dibersihkan, sudah di overhaul total dan dia masih mati. Ternyata masalah utamanya adalah panas, jadi mungkin karena ada beberapa yang konslet. Oke, di sini kita akan mulai saja dulu untuk menunjukkan bagaimana cara untuk membongkar laptop ini. Jadi hal yang pertama dilakukan adalah melepas semua bautnya dulu. Jadi kita buka dulu baterainya. Ini tempat baterainya kita buka. Setelah baterai kita lepas, kita akan melepas. Di sini ada 15 baut ya yang harus dilepas. Ini ada 3. 1 2 3, ini 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ada 15 baut ini yang harus dilepas. Kemudian ini kita buka. Lalu di dalam sini yang harus dilepas ada 1 2 3, ya dalam sini ada 3 dan 4 ini harddisknya ya. Jadi untuk melakukan overhaul ini harus dilepas total semua dulu. Ini harddisk akan kita lepas. Nah, penting juga untuk memiliki wadah kecil seperti ini untuk memastikan bahwa tidak ada bautnya tetap tersimpan dengan baik. Di sini kan sudah berdasarkan ukurannya dikelompokkan ya. Jadi seperti itu. Ini lalu harddisk kita lepas. Ini RAM kita lepas. RAM kita lepas. Lalu ini WiFi kita lepas juga. WiFi card-nya juga kita lepas. Jadi melakukan overhaul itu bongkar total. Lalu kita rakit ulang. Kita bersihkan dan rakit ulang karena ini sudah kemarin sudah saya bersihkan, jadi tidak perlu dibersihkan lagi. Jadi ini dibuka, dilepas. Oke, jadi dari belakang ini sudah ya. Kemudian untuk membuka laptop ini harus dibuka dari depan juga. Oke, jadi tahan. Kemudian ini dilepas, kita akan lepas keyboardnya. Ini ya, kita lepas keyboardnya, ambil dari atas, cungkitnya dari atas ya. Kita buka, lalu kita lepas fleksinya. Kita buka, kita lepas fleksi yang menempel di sini. Ini ada 3, fleksi keyboard, fleksi touchpad, fleksi, dan ini fleksi kabel power. Kita buka, lalu di sini ada 3 baut ya yang harus dilepas. Ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, setelah semua dibuka seperti ini, langkah selanjutnya adalah membuka laptopnya. Jadi bukanya dari atas. Okay.
dulu dari atas. Kemudian di sini kita lepas fleksinya. Jadi ini kebetulan GPU-nya sudah tidak berfungsi ya. Jadi ini kita buka, ini yang port yang samping. Lalu ini bisa dilepas. DVD-nya ini bisa kita lepas. Oke. Dan ini kita lepas juga ini ya, ini fleksi LCD kita lepas. Kemudian untuk membuka mainboardnya, ini hanya perlu membuka satu baut saja di sini. Dan mainboardnya pun siap dilepas. Oke, jadi ini ya, mobilnya sudah terlepas. Nah ini kalau Anda ingin membersihkan mobilnya, Anda cukup, ini sudah saya bersihkan semua sih. Tapi kalau Anda ingin mengganti pasta thermal, ini kalian buka ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalian angkat dan kalian bisa bersihkan yang ada dalam sini. Ini tempatnya RAM, ini tempatnya WiFi card, ini tempatnya hard disk. Jadi ini ya bongkarnya. Kalau overhaul ya, ini dibongkar juga. Jadi ya seperti itu ya cara membongkarnya. Sekarang cara merakitnya, ini kita akan rakit kembali, kita akan pasang kembali. Jadi kita akan pasang total semua. Ini kita kembalikan nobonya, mainboardnya. Oke, pastikan sudah masuk dengan baik. Kita pasang. Dan ini kita pasang semua, kita akan rakit ulang. Jadi ini sebenarnya GPU dari laptop ini bermasalah. Jadi itu menjadi salah satu sumber panas di perangkat ini. Ya untuk mengatasinya, sebaiknya di disable saja. By BIOS di disable itu akan sedikit banyak membantu untuk mengurangi panas yang mungkin timbul. Oke, jadi ini lalu casingnya kita pasang lagi, kita tutup. Oh, lupa. Flexi ininya belum terpasang ternyata. Flexi LCD belum terpasang, kita lepas lagi. Ini LCD kita pasang. Pastikan sampai masuk semua ya. Oh, ini kita pasang lagi pautnya. Thank you.
kita pasang. Lalu ini tutup cover atasnya, bagasnya kita tutup lagi. Lalu ini fleksibelnya di sini kita pasang. Oke, ini untuk touchpad. Ini untuk LED dan kabel power, LED dan tombol power. Oke, lalu ini kita pasang lagi pautnya. Ini ada 1, 2, 3 ini. Ketiga buah kita pasang. Oh bukan, ternyata cuma satu aja yang dari bawah. Lalu ini keyboardnya kita pasang. Oke, sudah terpasang. Kita pasang keyboardnya. Selesai dari sini. Lalu kita pasang yang di sini. Pasang semua bautnya. Thank you.
sarannya. Pasang ini. Pasang WP card-nya. Dan kita pasang bautnya yang di sini di belakang. DVD-nya kita pasang dulu. Kita pasang kita pasang kembali baterainya. Setelah ini kita akan melakukan running test terhadap laptop ini. Ini ya, bubble power sudah saya cobakan. Saya akan kita cek apakah dia mampu menyala atau tidak. Bisa dilihat ya, unit mampu menyala di tadi ini tutorial, berikut tadi tutorial dari saya tentang bagaimana cara membongkar dan maintenance laptop Acer Aspire E1415G. Jadi bila ada pertanyaan atau Anda ingin konsultasi tentang laptop Anda, Anda bisa langsung ke saya sendiri untuk ke di Jember, atau kalau di Surabaya Anda bisa ke Ninja Tom. Oke? Sekian video tutorial dari saya, semoga video ini dapat membantu Anda. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.